Mati. Oh, enggak, Pak. Kok gue mati? Mati. Ya kan coba. Knock 1. Knock 2 disampain lu. Knock 3. Oke, halo kawan-kawan. Balik lagi sama saya, Kak Davi di game Free Fire Battleground. Lagi. Nah, jadi di video kali ini seperti yang ada di judulan di thumbnail, ini mohon maaf ya nggak upload 4 hari, tapi di sini aku bikin sensitivitas yang oke banget, mantep banget. Enak buat pepeng shoot, jarak jauh air merah semua, SMG pun air merah semua. Bisa dipakai di ranked, class squad, custom room, apalagi turnamen ya guys ya. Jadi ini adalah sensitivitas spesial. Oke, langsung aja nih. Ada step di atas. Kita dia pindah, guys. Ada di sini ya stepnya ya. Ini sekarang aku lagi pakai headset. Wait, bentar. Wih, meledak palanya tuh sekarat. Waduh. Wah, nggak bisa ditembak, cuy. Game apa ini, guys? Masa gak bisa ditembak? Woi, nggak mati lu, meledak lu. Ih, kebanyakan bug damage sih. Males sekali, ya. Udah meledak. Oke, akhirnya mati ya duta set ya. Soalnya gitu guys, gamenya ini nggak jelas ya. Udah bisa di posisi kayak gini nih, posisi nyumput di balik taplak meja itu tuh aslinya bisa ditembak, tapi nggak ke aim gitu loh, heran. Ini ada musuh lagi di sini, masih rame. Wait, apa tuh? AWM, AWM apa Barreta? Ada musuh lain? Kita tembak pakai ini aja. Oke, mati. Soalnya kita harus emat-emat SMG ya. Tinggal 17 nih peluru nih. Di sini mapnya emang pusing gitu loh, heran gitu. Kalian bisa kemanapun soalnya, bisa gampang dibokong juga ini map. Jadi tak saranin kalau kalian main ranked, mending dihapus aja map ini guys. Serius deh, percaya sama aku ya. Mending kalian main di Brasilia, main di Bermuda atau main Purgatory, itu lebih enak daripada main di ini. Ada musuh lagi. Oke, mati dia. Headshot semua dari tadi. Kita pakein shotgun sekarang ya guys ya. Oke, untuk ukuran tombol tembak di sini aku pakai 46 ya guys ya ukurannya. Bisa juga pakai 50, bisa juga pakai 60. Tapi paling enak ya sekitar 50-an itu udah paling mantap nih ukuran tombol tembaknya. DPI yang aku gunakan adalah DPI 600. Jadi DPI tinggi guys. Ada musuh lagi, kita langsung majuin yuk. Oke. Musuh lama-lama kita ras langsung ya. Kita majuin musuhnya ada di manapun dia berada gitu kan. Oh, ini mati. Oh, enggak, Pak. Kok gue mati? Harusnya bisa one shoot loh itu loh. Kok enggak mati, guys? Apakah damage-nya shotgun udah enggak sakit? Di sana ada musuh tuh kayaknya. Apa nih? Ada step, guys. Ada step baru. Di bawah ya, di bawah. Oke, dia naik kayaknya. Tungguin aja, sabar ya, guys ya. Udah dapat 4 hit di bawah dia. Bentar, aku tenang dulu ya. Aku mau dengerin stepnya di situ. Oh enggak, dia muter ke sono. Loh, ini naik apa ke bawah nih? Oke, di bawah. Fix tuh kan. Langsung aja ambil pojokan. Tembakin. Mati. Fahri balik kok ke lobby ya. Modar sih ya. Langsung tusun gaming guys. Udah dapat 5 kill. Nggak usah lama-lama kan. Ini utamakan kalian pakai shotgun pepeng shoot bisa ya. Cuman paling enak sih kalau menurut aku pakai SMG. Kalau pakai SMG, wih, mengewikan. Musuh auto ke targeting, guys. Kita langsung cari musuh lain. Sudah dapat 5 kill ya, kita cari ke 6-nya nih. Di mana nih? Oke, masih belum ada musuhnya. Kita masih bingung-bingung. Tadi di situ yang loot box tadi tak kirain musuh loh. Aku tembakin dari tadi tuh tak kirain musuh, guys. Ternyata loot box gitu loh. Pikirku kok nggak ke aim. Ternyata mayat orang gitu kan. Emang game ini kadang nggak jelas ya. Ada mobil. Kayak mati nampaknya mauan. Sabar sabar. Skuy, kita pindah. Yuk bisa kali yuk. Sepertinya musuhnya sudah ngeras guys. Pakai pelontar gimang dia. Pelontar jiwa. Mengewikan. Tuh. Nyebut di biru-biru tuh ngeras tuh. Wah, di adu loh.
pakai jarak jauh sini, jarak jauh. Nah, kalau jarak jauh ayo adu aim. Pakai pelontar ya rada-rada ketar-ketir ana, bro. Takut juga kalau pakai pelontar guys ya. Udah dapat 6 kill. Chip 3 ini M4 emang enggak double juga sih. Wah, itu musuh bukan, Cok? Oh iya, itu musuh. Kocak gaming, kocak gaming. Wait, ada yang pakai silencer. Oh, di sana. Oke, 4 kali scoop-nya pun enggak ada obeng. 8 kill, guys. Ini ngomong-ngomong aku trauma loh di sini. Aku sering banget mati di sini, guys. Di sandwich biasanya kalau di sini ya. Kali di tengah-tengah perempatan gitu, guys, pertigaan. Perlimaan. Ya pokoknya gitulah ini. Jalannya dari mana-mana ada gitu. Berbahaya. Betul, musuh lagi. Sekarat kali, guys. Pakai skiller dia, takut saya, bro. Wah, dari kanan tuh kan baru dibilang. Baru dibilang udah langsung. Langsung dibokong sama amure-amure ini ya. Ya udahlah ya. Gak apa-apa, guys. Yuk kita main classic squad aja sambil nyelesain misi-misi apa namanya? Elite squad gitu. Nah, bisa beli ini doang lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting bisa beli gitu. Aku ini asalkan pegang senjata bisa aku ratain 3 orang, 4 orang itu, guys. Kalau di class squad ya. Kalau di ranked mah senjatanya harus bagus dulu baru bisa ratain satu squad. Karena kan kalau di squad tuh kadang-kadang musuhnya jago banget gitu. Kalau di ranked gitu ya, guys ya. Oke, langsung majuin aja. Semoga tidak ada yang kiri dia. Wih, lah malah rame, cuk. Wailah, 3 orang di sini. Nah, aku akan coba ratain 3 orang semuanya. Silakan coba. Penok 1. Penok 2 disampain lu. Penok 3. Oke, mantap sekali everybody. Kan SMG ini OP banget kalau SMG pakein, guys. Enggak usah nunggu-nunggu lagi kalau SMG, guys. Terlalu overpower memang gitu loh. Yuk kita majuin yang terakhir ya, guys ya. Enggak usah lama-lama ya, guys ya. Nih, kalau aku nggak bisa ratain, nggak jadi MP. Wah, rame tuh. Rambut juga gitu kalau terlalu rame kayak gini. Ayo, satu-satu kalau berani. Satu kalau berani. Ah, lamaan. Ini apa itu? Apaan tuh? Triple kill. Lo udah menang. Wah, MVP ya. Gak ada obat emang nyetika dapi kalau udah mode serius tekan-tekan gaming gitu udah auto menang gitu. Lumayan guys, berapa kill nits MVP ya. Masih gold, gak pernah nge-push. Gak main malah.